Dato' Najib sendiri secara terang-terang buat gugatan kepada rakyat, minta rakyat buat pilihan nak jadi seperti negara Greece dalam 9 tahun yang akan datang atau menolak subsidi. Ini pada saya hutan kepada rakyat. It is not fair. Sebab itu kita mengambil keputusan untuk ulas perkara ini pada ucapan kali ini, dan kita juga akan bawa besok dalam Kongres Nasional dan meminta supaya pihak kepimpinan parti dan khususnya Angkatan Muda, kita akan tubuhkan segera satu tim untuk menilai semula data-data yang telah dibentangkan dan apakah tidak ada jalan lain. Saya yakin kalau immediate respond to that, kita kena memikirkan bagaimana nak increase pelaburan ke dalam negara, dan itu boleh membantu, dan kita make sure bahawa segala yang kita dedahkan mengenai rasuah ini disiasat dengan segera. Dan kalau ada perkara-perkara ketegasan seperti itu, ia akan membantu untuk meningkatkan hasil negara. Ini ada limbang kita jual pada Brunei, ada tanah pergi pada Kerajaan Singapura, lepas ni apa lagi? So ini perkara-perkara yang saya anggap serius, yang flaw, satu kesalahan-kesalahan serius yang telah dilakukan oleh kerajaan. Tarikh pilihan raya ini adalah ilham Perdana Menteri. Itu masalahnya. Kalau tarikh pilihan raya ini mengikut sesuai dengan negara demokrasi yang lain, kita tidak punya banyak masalah. Dan saya yakin juga perkara ini akan dibahaskan dalam parlimen dan sesi yang akan datang. Dan kita akan minta oleh parlimen daripada Pakatan Rakyat atau khusus daripada Keadilan dan Angkatan Muda untuk membuat satu usul khas, usul tergempar, bagi membincangkan perkara-perkara yang dianggap sebagai satu pengkhianatan terhadap institusi negara dan juga maruah negara ini. Ya, JOLO ni kita ragui kemampuan beliau. Umur 20-an dan didedahkan pertamanya dalam New York Post sekitar tahun lalu, 2009. Dan diulas di dalam Daily Mail, mengambil beberapa cerita daripada New York Post. Dan ini perkara yang serius. Jadi dia begitu seorang Malaysian graduate from Wharton Business School. Dan kita mendapat maklum daripada rekan-rekan bahawa beliau merupakan kenalan rapat anak Perdana Menteri. Dan kita juga diberitahu, ini saya ingin tanya kepada Perdana Menteri, tolong jawab apakah betul bagi projek-projek yang terbaru ini, antaranya pembangunan TUDM Sungai Besi. Saya mendapat maklumat, maklumat ini belum sahih. Sebab itu saya ingin tanyakan apakah benar JLO ini di belakang yang mendapat kontrak hampir 500 juta ini. Kemudiannya Terengganu Investment Authority yang mengurus duit royalty. Juga kita ingin tanyakan apakah benar manusia bernama JOLO ini juga di belakangnya sebagai penasihat. Kerana maklumat-maklumat ini yang kita dapat daripada mereka-mereka yang tidak puas hati dengan apa yang berlaku. Saya membaca berita New York Post dan juga Daily Mail itu menunjukkan beliau membelanjakan ya $50,000, $60,000 per night dan tinggal di apartment-apartment mewah yang sewanya $100,000 sebulan. So, dan dia baru 20-an. Siapakah dia ni? Kita tidak kenal. Cuma kita cek, kita ragui kan dia ada kaitan dengan kenalan rapat kepada anak Perdana Menteri. So ini yang didedahkan dalam surat khabar di luar negara dan diulas balik oleh media di sini. So saya hanya bentangkan dan ingin tanya. Dan minta SPRM untuk siasat, apakah dia ni menjadi proksi kepada sesiapa? Mana mungkin seorang yang umur 20 lebih tahun boleh kaya hampir, ya saya yakin pastinya wangnya hampir bilion ringgit kerana boleh belanja semewah itu. Dan ini bukan kita from our source, ini from berita, daripada berita. Berita dilaporkan dan kita minta, kerana di New York Post itu diberitahu, mereka pun tidak tahu siapa ini. Siapa ini yang tiba-tiba naik? Tapi orang Malaysia, graduate pada Wharton Business School. Ada kaitan dengan orang politik. So, ini perkara yang perlu mereka jawab. Ya, saya ambil contoh. Saya memberikan penekanan nanti kepada urusan urus takbir. Okay. Saya ambil contoh kebebasan Dewan. Kebebasan Dewan Undangan Negeri. Sekarang ini, kedudukannya ialah setiausaha Dewan lapor kepada Dato' SS, setiausaha Kerajaan Negeri. Okay. Jadi maknanya Dewan itu tidak bebas. Dan kita nak supaya Dewan diberikan kebebasan. Ada undang-undang seperti yang sedang dicadangkan ialah Selangor Legislative Select Committee, macam itulah maksudnya, yang mana memberikan kebebasan kepada speaker dan timnya untuk mengurus dewan. Sudah pastilah speaker harus diberikan mandat untuk menguruskan dewan dengan cara yang lebih mudah kerana harus ada pengasingan kuasa. Itu yang nama teori pengasingan kuasa. So, dalam urus takbir yang baik mesti ada pengasingan kuasa, legislatif dengan kuasa legislatif, judisyarinya dengan judisyari, eksekutif dengan eksekutif. Tapi sekarang ini bercampur. Sebab itu dalam kes ini sepatutnya kita mengambil langkah yang proaktif, menyegerakan Dewan Undangan Negeri ini dibebaskan daripada cengkaman eksekutif. Maka speaker dewan ada kuasa untuk membuat keputusan yang berdasarkan prinsip pengasingan kuasa ini.
So ini tidak belum lagi dilaksanakan. Dan saya minta supaya perkara ini diambil berat. Hal yang berkaitan dengan apa ni tokoh-tokoh yang masih lagi terbabit dengan apa ni perkara yang membabitkan penyelewengan dan sebagainya. Ya, tokoh-tokoh UMNO yang mungkin lagi memimpin 2-3 syarikat kerajaan negeri, ia mesti dihapuskan. Saya ulangi tadi tentang bukanlah sokongan, tapi saya rekodkan apresiasi terhadap keberanian Wabi Mike mendedahkan perkara ini. Dan akhirnya kita telusuri dokumen itu dan kita akan ambil tindakan. So, kenapa harus ada pendedahan-pendedahan seperti ini? Kenapa tidak ambil tindakan yang segera? Itu yang saya maksudkan dengan segera melaksanakan dasar-dasar bersama perkataan. Otherwise, dia akan tinggal dasar. Memanglah grand, konvensiannya besar, mufakatnya baik, dasarnya juga baik. Tetapi, dasar akan tinggal dasar kalau tidak disusuli dengan pelaksanaan. Dan kita mengambil sikap yang tegas supaya keadilan dan juga 2 minggu yang akan datang, FAS dan DAP juga mengambil sikap untuk melaksanakan dasar-dasar ini. Atau paling tidak pun ada jawatan kuasa khas yang disusun untuk melihat mana-mana dasar yang boleh kita laksanakan dengan segera, kita laksanakan dulu. Jadi kita menunjukkan kepada rakyat bahawa kita tidak tertipu dari segi idea dan pemikiran. Kita ada langsung ke hadapan. Malah, kalau perlu, wujudkan institusi hizbah, institusi ombudsman di dalam kerajaan negeri, di negeri-negeri Patan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan juga Selangor. Selangor paling tidak pun kita ada SELCAT, tapi ombudsman itu penting untuk kita buat check and balance kuasa eksekutif di dalam negeri dengan agensi-agensi kerajaan di bawah pentadbiran kerajaan negeri. Iyalah, kita alu-alukan sebarang kritikan. Sebab itu dalam ucapan dasar Angkatan Muda kali ini, kita menyentuh juga hal-hal berkaitan dengan kritikan kita terhadap jentera pentadbiran kerajaan negeri. Tapi pada saya masih lagi memegang bahawa oleh kerana parti ini punya saluran, jadi kita gunakan saluran di dalam parti. Dan kemudiannya parti akan ambil tindakan. Dan kalau tidak ada saluran langsung, barulah kita gunakan cara-cara alternatif yang lain. Tapi poinnya ialah kita memberikan kebebasan kepada mana-mana anggota dan pemimpin untuk ada budaya tegur-menegur. Supaya bukan semuanya kita betul. Dan akhirnya kita terima pandangan anggota. Dan juga pandangan rakyat. Kerana rakyat ini yang menaikkan kita. Rakyat juga akan jatuhkan kita. Ya, isu lompat ni memang saya ni agak keras dengan isu lompat ni, kerana kebetulan di Kelantan ini Ketua Angkatan Muda Kelantan adalah antara yang terbaru menjadi mangsa lompat, walaupun dia bukan ahli parlimen, dia bukan ahli Dewan Pembangunan Negeri. Kita nyatakan dengan tegas ini sebagai satu preemption, kita preem bahawa mereka akan keluar. Kita akan anggap mereka ni sebagai musuh kepada rakyat dan juga parti keadilan. Mereka khianat kepada parti. Untuk yang segera, apa yang akan kita lakukan selepas daripada Kongres ini ialah menyusun sebanyak mungkin latihan-latihan yang boleh membantu merapatkan the comradeship, semangat setiakawan di kalangan parti dan juga pemimpin-pemimpin ahli-ahli parlimen yang keluar dari parti. Sebab itu semalam Tun Syed Hussein menegaskan tentang pentingnya Akademi Latihan. Malah, saya percaya dalam usul-usul yang akan datang, termasuk usul di Kongres ini, kita akan cadangkan kepada parti supaya Akademi Latihan ini diberikan amanah dan mandatnya kepada Angkatan Muda untuk pimpin. Kita akan pimpin dan susun program bersama dengan mana-mana modul-modul latihan yang ada. Paling tidak pun menghimpunkan ahli-ahli parlimen, menghimpunkan ahli Dewan Pembangunan Negeri, menghimpunkan pimpinan-pimpinan parti, tidak kira lah usia dan sebagainya, untuk bersama dalam program latihan yang berterusan agar mereka memahami sebenarnya agenda perjuangan kita jauh lebih luas daripada agenda mendapat 2-3 juta daripada Barisan Nasional. Itu yang segera dan akan kita laksanakan, dan saya yakin akan berkesan. Kerana mungkin sebelum ini kita tidak punya banyak waktu untuk bersama-sama kerana sibuk dengan, ya, sudah berapa kali? 12 kali pilihan raya? 13 kali pilihan raya? Tidak ada masa sebenarnya untuk kita susun parti ini, dan insyaAllah kita akan ambil pendekatan segera bagi menangani masalah ini.